ada masalah. Ayo cerita ke saya deh. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Saya akan merasa tersanjung kalau kamu mau ceritain masalah kamu ke saya deh. Pak Rami, tadi saya mau belanja, terus tiba-tiba saya dicopet, Pak. Saya mau kejar copetnya, copetnya udah hilang. Oke, oke. Sekarang kamu ikut saya ya. Tapi, Pak. Tolong ikut saya. Ayo. Pakai ini ya, biar nggak kedinginan. Kasihan Anissa nanti, kalau kamu sampai sakit. Pakai ya. Segala cari masalah sama gue. Maksud lu masalah apa lagi? Itu dia ngomong sama sekretaris gue, pakai menekankan kalimat lagi kalau dia itu adalah pimpinan gue, direktur utama, CEO di pabrik. Nah, sekretaris gue juga udah tahu kali. Emang benar begitu kenyataannya? Lah emang benar, Bo. Gue kan juga kasih tahu lah sama sekretaris gue, sama semua anak buah gue. Cuman gaya dia itu arogan. Kalau dia mau arogan kayak gitu, gua juga bisa arogan. Gua bisa hancurin tuh pabrik kalau gua mau. Bener-bener nih si Dani. Gara-gara cinta kagak kesampaian, dia jadi berubah balik kayak dulu lagi nih. Bisa repot dah gua. Lu tuh Dan, sekarang ini apa-apa panas, apa-apa panas. Panasan lo. Itu karena lo udah kagak belajar ngaji lagi. Mendingin kita belajar ngaji lagi aja masih Ilham. Gak usah lah, gue udah bisa. Eh, bisa apaan? Lu ikro aja belum katam. Udah yuk, kita belajar lagi sama Ilham ya. Ya. Gak usah lah, wak. Segen gue. Kalau belajarnya sama Dewi? Gue itu. Eh, gue belum pernah. Ya, paling gak kan dia ngajarin gue dengan senyuman, dengan kelembutan. Ya, di tengah-tengah pengajaran kan gue bisa ngobrol sama dia. Lu gue pancing begitu aja langsung nyambrak kayak bensin lo kalau soal Dewi mah. Emang lo kayak orang dipelet lo. Udah kesengsem namanya. Ya habis mau gimana? Gue bisa ketemu Dewi itu di atas kapal. Ini yang membuat gue juga bingung, wo. Ada satu kejadian di atas kapal yang mempertemukan kami. Ini seperti waktu gue pertama kali ketemu sama Mira di atas kapal. Rotinya mana, Mas? Udah kebeli, Mbak.
satu coklat buat kamu. Aku masih punya bekal yang lain. Makasih mas, saya masih kenyang. Udah ambil aja. Perjalanan kita masih cukup jauh, nanti kamu masuk angin. Makasih ya mas. Dani. Nama saya Dani. Makasih kuenya. Oh iya. Kak, kamu siapa? Abis. Ya cuman sayangnya waktu itu gua terlalu menyanyiakan Mira. Jiwa dan pikiran gua itu seakan-akan terlalu dominan pada keduniaan, tergiur akan harta, sehingga gua gak mikirin Mira dan anak-anak gue di kampung. Mungkin Tuhan sengaja mempertemukan gua dengan Dewi supaya gue bisa memperbaiki hidup gue. Sebagai satu penebusan dosa, gue memindah keluarga yang baru, yang bahagia, ya sama anak gue. Mungkin itu, Pak. Tapi... Nah, udah. Kemarin tolak gue. Makin gak jelas pikiran lo. Iya, gue sahabat. Gak tahu juga mau ngomong apa. Nah, kagak nyambung lo. Hari ini gue harus temukan Wibida. Gue harus bisa temukan Dewi. Aku mau pindah kerja. Aku mulai ngerasa gak aman. Gara-gara mantan suaminya Dewi tahu kalau aku kerja di sini. Kamu kalau keluar mau kerja di mana? Di tempat Dewi sekarang? Gak tahu. Emang Dewi kerja di mana sih? Di kantor pengacara di Jalan Panglima Polim. Oh. Ini hari keberuntungan aku. Aku mendapatkan informasi soal Dewi tanpa perlu menanyakan Unimida. Aku akan temukan kamu, Dewi.